Oke guys, kita udah sampai di pos pintu masuk nih. Masuk, kita ada pengecekan dulu. Oke guys, kita udah sampai nih di penanjakan Cinta, Bukit Cinta. Oh, masih gelap banget nih, tapi orang-orang udah pada rame. Kita mau langsung naik ke atas nih guys. Sunrise. Oke guys, kita udah selesai cari makan nih. Makan Indomie, terus Mami udah siap, Kak Luna udah siap. Udah siap. Nah, dia udah bangun nih, dia udah siap nih tuh. Kemulai dia. Yuk, kita langsung nanyak ya. Kak, tadi turun ke sawah. Oke guys, kita sudah sampai nih di tempat sunrise-nya. Sunrise dari arah sana mas ya. Iya. Romo di depan itu, batok juga itu. Mungkin kalau istirahat arah sini yang depanan mbak. Kalau sini nanti kok gak. Oke guys, nah kalian udah bisa lihat tuh. Di depan itu sudah kelihatan yang merah-merahnya ya. Nah ini kita lagi time lapse. Semoga kita punya hasil yang terbaik untuk sunrise di Bromo. Terima kasih Allah atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas fenomena yang setiap hari kita bisa nikmatin dan kita menikmatinya kali ini di Timur Jawa ya. Terima kasih Allah. Nah itu sunrise-nya sudah mulai keluar pelan-pelan guys. Dinginnya di sini kurang lebih sekitar 12 derajat mungkin, atau bisa sampai 10 derajat. Mungkin bisa sampai 5 derajat kali ya. Ini dingin banget nih guys. Nggak main-main nih dinginnya nih. Jam menunjukkan pukul 4 lewat 45 menit. Oke guys, kita sama Kakak Luna nih lagi lihat sunrise nih. Tuh, ya Kak. Tuh lihat tuh, belakangnya. Ini kabutnya sudah mulai menaiki kita. Enjoy banget dia nih, happy ya? Happy ya? Oke guys, jam 5 pagi waktu Indonesia bagian barat ya, tapi kita posisi lagi di Jawa Timur. Ini kondisi sunrise hari ini, fenomena pagi ini hujan kabut ya. Dadah. Kita bersama yang lain tuh guys. Oke guys, jadi pagi ini kita dapat sunrise-nya kurang bagus ya, karena kabutnya sudah mulai turun dan menutupin ini ya, menutupin si bagian
sunrise-nya. Karena di belakang kita tuh ada apa namanya? Gunung Semeru yang itu biasanya kelihatan, tapi ini kali ini nggak terlalu kelihatan ya. Karena hujan tadi malam, jadi di bawah kabutnya sudah naik ya. Sisa asap dari kawah. Dan itu di depannya juga golden sunrise-nya udah ketutup lagi sama kabut. Jadi kemungkinan kita udah selesai sampai di sini. Kita mau lanjut ke destinasi berikutnya, guys. Oke guys, kita sudah mau lanjut turun dan kita mau cari destinasi berikutnya nih. Jadi ini bersama The Officer. Dia kuat banget ya. Kuat banget dia, enggak dinginan terus. Tahan. Kakak Luna lebih parah lagi dia. Dia ternyata katanya mau buka jaket sama mau buka sepatu. Orang pada kedinginan. Oke, kita lanjut kemana nih, Mas? Ke Widodaren. Widodaren. Kita mau lanjut ke Widodaren. Halo guys, ini akan menjadi pengalaman menarik untuk Beta dan keluarga Beta. Nah, ini luar biasa ya. Kali ini Daddy bersama Kakak Luna, Mami, dan Osa, serta dibantu sama Masnya nih, kita lagi jalan-jalan di Bromo nih guys. Wow, seru banget nih Daddy naik di atasnya nih guys. Wah, kita lupa tadi kita bawa bendera gitu. Barin bendera kita di belakang sepeda nanti, guys. Oke, kita udah sampai di destinasi kawah nih ya, guys. Di sini banyak banget jeep-jeep yang berhenti dan juga banyak banget kuda-kuda di sini. Nah, ini nanti orang-orang semua pada nanjak tuh ke sana, ke atas, ke kawah. Kita nggak tahu nih kita akan sampai ke sana atau enggak. Sepertinya kayaknya nggak mungkin ya, karena terlalu jauh juga dan pendakiannya lumayan tinggi itu. Tapi Deddy penasaran banget sih, pengen coba ke kawah itu. Ini kita nanti coba foto-foto aja naik kuda di sini, guys. Oke guys, setelah kita dari kawah, kita mau lanjut next destination dan kita mau take a photo di sana with Kakak Luna, with Osa dan Mami. Jadi sekarang again and again jadi at di atas ya, di atas rooftopnya hardtop nih. Wah, ini nih bersama sepeda kesayangan Daddy nih. Ini akan menjadi sejarah
yang banyak nanti untuk dikenang ya. Sepeda ini udah jalan-jalan jauh, udah bepergian kemana-mana. Seru banget, seru banget, seru banget. Nah, kita mau next destination tuh di belakang tuh Gunung Bromonya, guys. Tuh, ada kawahnya juga. Nah, kita mau lanjut ke Pasir Berbisik dan Bukit Teletubbies. Kita mau take a photo di sana dan take a video di sana. Nah, tunggu aja kejutan kita, keseruan kita hari ini seperti apa ya, guys. Oke guys, kita berempat nih at the top. Kita lagi ada di atas hardtop ya, ada di atas rooftopnya nih. Bawa sepeda bersama Deosa, Mami, Kakak Una. Wah, seru banget ya. Hah? Guys, Dedi sama Kakak Una lagi berada di kawasan Watu Gede. Watu Gede itu batunya gede-gede katanya. Jadi belakang itu kayak tebing, ada ijo-ijonya, tapi di situ ada kayak kelihatan batu-batunya gitu, guys. Nah, ini kita mau foto-foto dulu di situ sekali lagi. Abis itu kita baru langsung pulang ke base camp dan kita mau cari tempat-tempat berikutnya ya, guys. Simak terus, simak terus, simak terus. Dadah pemirsa, dadah guys, dadah, 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 dadah. Kita sekarang ada di Watu Gede. Kita udah muter-muter ke
kita lihat habis sini, yang di bawah juga bisik, terus sama apa tadi tuh kawah ya, kita udah kesana semua, kita udah puterin, kita udah foto-foto, kita udah ada video. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan tunggu perjalanan. Oke guys, kita udah selesai tripnya semua. Semua destinasi udah kita kunjungi dan kita sambangi. Kita udah foto-foto, video, dan semuanya nanti kita akan share buat kalian. Terima kasih nih buat Mas E yang sabar banget nih buat nemenin kita hari ini full dari pagi sampai jam segini. Dari jam berapa tuh? Jam 12 kali. Jam 1. Kamu nah oke? Mami oke? Okay? Oke, kita langsung lanjut ke base camp. Oke guys, ini kita melewati jalurnya Ranupani ya. Ranupani ini kalau dari Pasar Tumpah. Wow, tuh ini kiri kanannya tuh kayak ini berasa kayak di Dieng nih. Ini kalau goes enak banget nih. Sayangnya kita copotin sepedanya tuh agak ribet nih. Wow. Dan treknya juga basah. Jadi nggak terlalu berani ya untuk mengambil resiko. Karena kalau kemarin di Dieng kita jalurnya itu treknya kering. Ini takutnya kalau ngeremnya nanti nggak dapat nih guys. Tapi ini jalurnya luar biasa nih, keren banget. Kiri kanannya tuh ladang-ladang gitu.